aku yakinkan cintamu. Terbanglah, terbang bersamaku, kau ada di hatiku. Bawalahku pergi nikmati duniaku. Semuanya, kami dari Yunomia. Perkenalkan, saya Kasia. Saya Gladys. Dan saya Sarita. Lalu terbentuknya Yunomia ini sendiri adalah waktu itu kita pernah nyanyi bareng. Ya, kita pernah nyanyi bareng. Jadi waktu itu saya, Gladys, dan Kasia kita nyanyi bareng di sebuah panggung di mana waktu itu Kasia jadi leadnya, lalu kita berdua jadi ininya ya, jadi backing ya ceritanya. Bohong. Nah, dan di situ kebetulan MD kita Pak Bobby Limijaya melihat kita nyanyi bareng, ternyata cocok ya gitu, ternyata kita jadi trio. Lalu pada saat itu Oktober 2014 akhirnya Om Bobby datang ke kita, lalu minta ngobrol sama kita, dan akhirnya tercetuslah Yunomia. Jadi Kak Bobby sendiri mengajak kita bertiga, yuk mau nggak gitu kita buat trio. Betul. Jadi saya, Casia, dan Gladys, kita bertiga akhirnya setuju, dan akhirnya pada Oktober 2014 terbentuklah Yunomia. Terus arti Yunomia itu sendiri artinya Dewi Keteraturan. Jadi artinya Yunomia ini sebenarnya kebalikan dari apa, keseharian kita sebenarnya. Jadi sebenarnya Yunomia ini orang-orangnya pada luar biasa nggak teraturnya. Yes. Jadi karena nama itu adalah doa, jadi ini didoakan supaya maksudnya Yunomia ini bisa jadi satu grup vokal yang teratur dalam harmonisasi, dalam apalagi ya? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam musik, iya, dalam semuanya lah pokoknya. Dalam pembagian harmonisasi juga. Iya, dan kenapa Dewi? Ya karena kita kayak Dewi gitu. Dewi kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Nggak deh. Kalau Yunomia sendiri, genre-nya kita sekarang masih pop ya. Pokoknya ya, intinya garis besarnya semua pop, tapi nggak menutup kemungkinan. Mungkin nanti kedepannya kita akan coba gabungin dengan yang lain. Mungkin jazz atau R&B atau gimana. Tapi tetap mainnya kita berjalan di jalur pop. Ya. Gitu. Dan tentang lagu terbang itu diciptakan oleh seseorang yang bernama Kak Melki Pati. Nah, Kak Melki Pati ini menciptakan lagu terbang. Pada saat itu sebenarnya Yunomia diajak ngumpul sama Kak Bobby, dan Yunomia kita ngumpul sama Kak Melki. Akhirnya
Kak Melki ngasih beberapa contoh lagu yang bakal di nih, yang lagu yang sudah saya ciptakan gitu. Terus tapi yang paling catchy di telinga Yunomia sendiri itu lagunya lagu terbang gitu. Dan sebenarnya lagu terbang ini banyak banget ya tantangannya ya. Jadi lagu terbang ini sebenarnya lagu yang sangat solois, super sangat solois sekali gitu. Jadi ini tantangan banget sih buat Yunomia untuk membuat lagu ini menjadi lagu untuk trio gitu, bukan bukan seorang solois. Influence musik dari kita bertiga masing-masing dulu nih ya. Masing-masing. Kalau
saya suka banget sama Celine Dion ya, karena dia tuh personality-nya oke banget, terus apa suaranya udah gimana ya, kalau dia nyanyi tuh semua orang tahu itu dia gitu, suara dia gitu, punya apa karakteristiknya kuat gitu ya. Terus apa kayaknya dia tuh emang benar-benar kalau misalnya dibilang apa ya, penyanyi yang benar-benar mendunia ya, dia oke banget ya. Celine Dion gitu. Kalau Casia apa ya, kalau buat didengerin sehari-hari sih sebenarnya saya lebih suka penyanyi cowok, entah kenapa. Kayak kalau lihat ya penyanyi cewek banyak sih yang saya suka bagus-bagus, kayak Beyonce atau Celine Dion gitu. Cuma kalau dengerin sehari-hari saya lebih suka dengerin John Mayer, Michael Bublé gitu. Entah kenapa lebih suka suara cowok gitu kalau untuk didengerin. Centil soalnya dia. Lebih bisa dinikmati. Kak, Sarita gini. Okay. Kalau saya, karena saya background-nya dulu klasik, jadi siap ya klasik. Jadi tapi nggak ada specifically yang benar-benar pengen, oh ini penyanyi yang sukain gitu, enggak. Cuman akhir-akhir ini lebih suka dengerin Nancy Wilson sih. Nancy Wilson yang dimana dia penyanyi jazz, tapi penyanyinya super apa ya, benar-benar bisa membuat orang tuh kayak bercerita gitu loh. Bisa dia bisa cerita gitu sama orang kalau ini loh, ini lagunya tuh ini gitu. Dengan apalagi suara khasnya dia yang super husky dan jazzy-nya itu. Husky anjing. You Know Mia sih pengen banget kolaborasi ya. Maksudnya kita sendiri kan udah bertiga, tapi kalau menurut kami kita pengen berkolaborasi sama apa ya yang sebenarnya yang beda banget gitu ya, kali ya. Jadi misalnya kayak rapper gitu ya. Atau DJ ya, kayak DJ gitu. Sesuatu yang bukan vokal lah ya, gitu. Iya. Atau mau nyinden juga boleh. Jangan kita yang nyinden nanti. Ya gitu. Soalnya kan apa namanya, intinya sih pengen sesuatu yang beda aja gitu. Jadi kayak kalau kita udah vokalnya udah tiga, terus kita kolaborasi sama vokal lagi. Vokal lagi ya. Kayaknya numpuk ya. Gitu kali ya. Jadi kayak pengen coba sesuatu yang beda banget sama You Know Mia-nya sendiri gitu. Oh kasihan,
Ya, ternyata kita dapat request. Ya, enggak ada si request. Dapat request. Dan jadi nama requestnya from fans for fans. Yeah. From fans for fans. From fans, yeah. From fans for fans. Bacaan. Requestnya dari Julie underscore Julie, July. July. Julie underscore July. Request lagu Break Free Ariana Grande. Break Free. Buat anak-anak LSPR angkatan 2012 yang lagi pada sibuk skripsi. Wah, buru-buru bebas. Apa itu skripsi? Apa itu skripsi? Kamu umurnya berapa sih? Udah lewat deskripsinya jauh ya, ketahuan umurnya. If you want it, take it. I try to say it before. Try to hide it. Kita dapat apa nih? Challenge. Challenge Neo dari Neo Bigustik. Ya. Challenge. Challenge dari apa? Fishbowl. Kita harus ambil sesuatu. Sesuatu. Dari fishbowl ini ya. Fishbowl ini katanya udah ada apa? Random ya, lagu-lagu. Ada kerupuk, ada apa namanya? Lagu-lagu yang katanya yang harus dimainin. Ya, harus dimainin. Jadi ketika kita ambil harus mainin ya. Oke. Ambil yang busanya aja itu. Ambil busanya. Ambil busanya. Ding 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 ding. Hah. Iya, boleh dibaca, Ibu.
up. Up. Oke, okay, up lagunya Oliver Fit Demi Lovato. Ah. Lagu ini gimana? Lagunya ini, lagu itu kan yang ini pemain. Yeah, iya, 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 iya. Oke, ini lagu stylenya country kali ya. Country. Iya, country. Oke, okay, kita harus pikirin gimana nih bawa ini. Oke, teman-teman mau menyaksikan, mau penasaran kita bawain lagi mana lagu ini. Buat kita sendiri-sendiri kali ya dari oke deh dari saya biar cepet. Kalau saya sendiri arti musik mungkin udah separuh nyawa sadap. Jadi karena memang dari kecil udah dijorokin sama orang tua, dicemplungin gitu sama orang tua untuk ngelem. Untuk yuk musik gitu loh, ini loh musik gitu, dan pada akhirnya ya sampai detik ini juga milihnya musik, berkarirnya juga di musik, jadi ya mau nggak mau dapat duit juga dari musik. Loh. Gitu kan, jadi ya memang udah jadi bagian lah, udah setengah nyawa musik. Kasih ya. Apa ya, musik bisa dibilang
ada banyak sih. Maksudnya musik bisa jadi tempat berekspresi, tapi bisa juga apa namanya, tempat melarikan diri, diri. Galau kan kalau lagi, maksudnya kalau ada yang gak bisa diekspresikan, di musik bisa diekspresikan. Iya gak sih? Yes. Ya sama sih. Idem. Gak mau, gak idem susah. Lah, curang. Lah, ya abis bertiga gimana ya? Harus ada yang kesimpulannya ada. Jadi musik itu, ya musik itu hidup lah ya. Hidup. Pokoknya kalau misalnya gak ada musik, coba bayangin masa hidupnya gimana ya. Kalau apa, dunia tanpa musik, orang kadang-kadang ya itu kan pengen galau, kadang-kadang pengen nyanyi, pengen main gitar atau apa gitu. Coba kalau misalnya nggak ada musik, galau ngapain gitu? Kalau galau nanti ngapain? Main kelereng gitu kan nggak seru ya? Wah, oke. Terus kalau buat arti fans sendiri, buat Yunomio, apa ya? Dari Yunomia untuk Yunomian. Siap, Yunomian. Ya kalau fans pasti kan orang yang apa ya, yang memang menyukai musik artis itu sendiri gitu loh. Ya ada juga fans yang fanatik karena mungkin ya karena cantik gitu ya gitu, atau juga karena imut lah atau apa. Tapi kan ada juga fans yang kita apa cantik ya, imut ya. Iya, kita iya. Jadi maksudnya memang kalau arti fans sendiri pasti kan buat kita bertiga emang apa ya, kayak yang support kita. Selalu support dan selalu mendukung musiknya Yunomia itu sendiri. Mau berbentuk dangdut kek, mau berbentuk pop kek, tetap yang namanya kalau udah ada main Yunomia ya pasti tetap akan nama Yunomia gitu lah sih. Yes, kalau mungkin terms ya juga nih. Maksudnya kayak kalau fans kesannya kita kayak disembah-sembah. Nggak mau juga, maksudnya kita mau ajak istilahnya teman-teman yang memang suka sama Yunomia dan suka sama musik kayak Yunomia untuk bisa menikmati. Ya, bisa nikmatin musik sama-sama gitu. Jadi jangan, bukan berarti kita seseorang yang lebih juga gitu. Maksudnya kita sama-sama lah ya. Sama-sama dari Yunomia buat Yunomian kan sih. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Thank you.
next plan-nya Yunomia, kita mau lagi berencana untuk bikin single kedua, tetap di genre yang sama, mungkin pop ya. Yeah. Terus kita mau coba bikin hal yang baru yang mungkin beda sama yang sekarang, single pertama gitu. Jadi mungkin bisa lebih dieksplor karakter kita masing-masing gitu ya. Jadi ditunggu aja, semoga next plan kita yang berikutnya lebih berhasil. Terus kita sekarang lagi sibuk untuk bikin video klip ya, untuk pokoknya selesain promo single pertama kita ini gitu. Ya terus kalau mau beli single gitu. Oh, kalau mau beli single kita yang judulnya Terbang bisa di download iTunes. Di iTunes atau di Amazon. Atau di Amazon bisa di search Yunomia, Eunomia, Yunomia, judulnya Terbang. Iya, betul. Sip. Oke. Jadi kami dari Yunomia senang banget bisa diajak ke Bikustik. Thank you banget buat Bikustik, buat semua. Neo Bikustik. Ya, thank you banget buat Neo Bikustik. Thank you buat semua kru-kru yang udah bantuin kita semuanya. Kita senang banget. Semoga musik kita bisa dinikmati sama teman-teman semua. Yes. Dan juga jangan lupa buat follow Yunomia dari di Twitter dan Instagramnya, yaitu Yunomia_3Vocals. Jadi vokalnya itu 3-nya pakai 3, vokalnya pakai C, terus sama ada S-nya gitu. Dan juga jangan lupa nih. YouTube kita juga di Yunomia _3Vocals_official. Dan juga nih jangan lupa juga nih follow juga nih. Ini harus di-follow nih, lanjut nih. Ya, itu adalah Twitter dan Facebook dari Binus TV. TV gitu. Thank you. Jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya.